gila, skin shotgun mata elang dikeluarin lagi, coy. Anjay, ini tuh skin shotgun yang paling OP pada zamannya, guys. Kalian tahu gak? Reload speednya 2, rate of fire 1, kecepatan gerak ngurang 1. Wah, wajib kita borong sih, guys, ya. Mumpung di sini Bang Aldi TV juga belum punya gitu. Yaudah guys, kita borong ya, guys, ya. Let's go. Oke guys, balik lagi sama aku Aldi di channel Aldi TV. So, di video kali ini teman-teman kita bakalan ngeborong skin shotgun terbaru yang dikeluarin lagi oleh Bapak Garena nih, ya kan? Skin shotgun mata elang ya guys ya. Mungkin ini udah yang kedua kalinya lah skin shotgun ini dikeluarin lagi, coy. Dan di sini di akun Bang Aldi TV yang sekarang ini tuh aku belum punya ya guys ya nih, belum dimiliki guys. Ini wajib banget gua borong sih ya guys ya. Dia cuman butuh 5 biji token ya guys ya. Tenang aja, diamondku di sini masih banyak, masih ada 100.000 gitu ya kan. Kalau habis ya aku bisa top up lagi di situs Bang Aldi TV, Aldi TV voucher ya. Wah, ini baru banget nih ya, masih fresh coy, baru dikeluarin. Gua kira Bang Ridho mau ngeluarin shotgun OPM cuy, ternyata shotgun mata elang ya. Coba guys, kalian komen di bawah kalau kalian itu sebenarnya mau skin shotgun yang mana yang dikeluarin, biar gua bantu nih bilangin ke Bapak Garena gitu ya kan. Kalian komen aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, langsung aja guys, kita spin ya. 5 spinnya nih, diskon harian 2 kali ya, 50%. Yuk, boleh lah dikasih diskon tipis. Oh my god, langsung dikasih bijinya coy. Oke mantap Bapak Garena. Oh ini apa nih, ini token apa nih? Kok kertas robek kayak gini. Wih, langsung dikasih bijinya dong yang pertama kali. Biji lagi gak dapat. Ya ilang, gak dapet cok. Oh itu yang kertas sobek itu bisa digunakan untuk spin coy. Jadi sekarang spinnya murah banget guys. Tuh 9 kertas robek ditambah 32 diamond cuy. Wih gila. Tuh, wih gila coy. Koki bet gue cok. Wih kertas sobek. Oh semakin banyak kertas sobeknya semakin murah diamond. Dapat lagi coy, 3 kali coy. Dapat kertas sobek lagi. Lagi. Dapat lagi coy. Gila dapat terus. Anjay. Gila dapat terus coy. Dapat terus. Kertas sobek nggak apa-apa lah ya. Biar tambah murah gitu ya kan. Yang terakhir dong. Ayo dong yang terakhir. Wah gila. Cuma 6 kali spin coy. Cuma 6 kali spin guys. Anjir, gue cuman menggunakan berapa diamond? Cuman 400 diamond, guys. Murah banget. Tadi diamond gue ada 100.900 ya, sekarang 100.500. Cuman menggunakan 400 diamond, cuy. Nih kita cek ya harga 400 diamond di situs Aldi TV voucher, cuy. 400 diamond. Ah, tuh. 50.000 coy, 50.000 kalian udah bisa dapetin skin shotgun mata elang OP ini ya guys ya. Wah ini kita klaim crystal token, inkubator, crystal token lagi. Ini dia shotgun mata elang ya guys ya. Let's go, kita cobain guys, kita pakai langsung, kita bawa ke lobby ya guys ya. Skin shotgun mata elangnya coy. Anjay, ada 10 skin gua coy. Gila sih, komplit ya guys ya. Kira-kira komplit gak sih ini 10 skin apa berapa skin shotgun 2 dikeluarin ya guys. Gua gak tahu, udah lupa ya guys ya. Anjay. Gila coy. Sumpah ini OP parah sih shotgun mata elang ini coy. Dia itu minusnya cuma kecepatan gerak ya guys ya. Kecepatan gerak kita bisa akalin menggunakan skill dari Caroline yang menambah kecepatan gerak coy. Jadi udah deh, komplit ya guys ya. Anjay, ditambah menggunakan skill Hayato ya kan, nambah pasif damage gitu, ditambah Kelly Awakening juga. Wah, udah auto jadi elite CS 2 alok sih kalian semua guys. Kalau pakai skin shotgun 2 mata elang ini ya guys ya. Gila sih, jiwa elite CS gua meronta-ronta ini.
sumpah gue pengen nantangin global buat buy one sama gue yang keras ya, ADD coy. Ini kita hapus dulu pertemanan nih ya, tolak semua biar kosong. Oke, okay, kita ketik di global satu-satu. HTTPS keras ADD anjay. Kita ketik guys ya, Aldi TV di bos. Anjir langsung di punch god. Anjay. Punch god ya. Ini punch god. Ya. Uy. Halo Bang, halo Bang. Buat CC. Uy. Unmute dulu lah Bang. Kita ngobrol dulu Bang. Bro, coy. Mana gak ada suaranya gitu. Ah enggak guys, enggak guys. Kalau enggak ada suaranya gua enggak mau terima guys ya. Ah, gua mau yang dia on mic gitu loh. Di FF-nya tuh ada tombol on mic. Ini enggak ada tombol on mic di FF-nya guys. FF dari mana dia download itu guys? Aduh, bukan dari Play Store kayaknya ya. Kita cari ya on mic guys. Gak enak kali coy enggak on mic kayak gitu guys ya. Aduh, nih mana nih yang terima-terima nih? Nal ABR level 80. Ah. Coba ya. Oke. Ah, dalam room dia. Dalam room dia nih, kayak mana lah? Nah, kita invite lah. Udah. Ini kau. Halo cuy. Halo bro. Halo. Kau ADD aku dari global ya? Iya. Oh, mau buy one sama aku? Boleh. Buat roomnya ya. Oke. Nah, ini dia guys. Kita udah ketemu ya, ini satu orang coy, ada on mic ya, ada suara lah ya. Kita langsung aja gaskan bikin roomnya ya guys ya. SG2 Alo, nih masih banyak aja nih yang ngundang-ngundang aku pertemanan ya. Koin 1500. Oke, confirm. Let's go, kita undang ya guys ya. Nal ABR, busan gak? Ranknya coy, master. Master bintang 4 coy, ngeri sih. Ini player FF sejati ya, level 80. Setnya sih, pakai shotgun rapper dia ya. Oke, berarti ini sebagai perbandingan juga nih guys ya. Kita versus melawan SG rappernya nih orang coy. Menang mana gitu ya kan. Bentar, oke. Apalah, ini mau bentar apa mau oke nih. Ah, langsung aja kita gaskan guys. Gue udah, jiwa elite CS gue udah meronta-ronta coy. Kemenangan depan mata nih menggunakan SG2 mata elang ini coy. Nih sebagai bahan pertimbangan kalian juga lah nih ya, kalian nonton video Bang Aldi TV ini ya kan. Nih kira-kira worth it atau enggak nih kalau kalian borong gitu. Karena cuma dengan 50.000 guys, kalian top up di Aldi TV voucher udah bisa dapetin ini skin SG2 mata elang coy. Gila sih, gimana gak seneng gitu. Oki parah cuy. Lihat gak? Hah? Lihat gak kalian? Hah? Gila, bisa begitu coy. Baru mulai ini skin SG2 mata elang. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, SG2 mata elang. Anjay. Gila. Tapi kita gak boleh meremehkan musuh juga ya. Ini jangan-jangan nih musuhnya nih anak MJ cuy. Soalnya master bintang 4 ya guys ya. Bisa siapa tahu anak MJ dia ya guys ya. Sabar aja ya. Kita gue cek. Oke. Nah. Eh, kok aku nembak angin? Eh, nembus. Gila, reload speednya kenceng banget guys. Kalian lihat gak tadi? Gua gak ganti SG loh, reload speednya kenceng banget cuy. Kalau masalah kecepatan gerak mah kita bisa apa ya? Kita bisa akali menggunakan skill Caroline guys. Masalahnya si reload speednya ini nih kenceng banget coy. Ini menguntungkan kalian dalam kalian buy one SG2 Alo sama kawan kalian. Kawan kalian lagi sibuk reload, kalian udah selesai. Kalian tembak, kawan kalian jedet, kena kawan kalian coy. Jadi kalian menang nih, kalian bisa main buy one ya. Isian gitu ya, tapi gak boleh isian ya guys ya. Tuh reloadnya coy. Kalian bisa tengok cuy. Di belakang gua, cok. Wow. Eh.
Macam-macam kok ya. Kau ingkaratin aku ya. Sabar guys. Kita mencet dulu aja lah. Santai. Sabar. Sabar aja ya. Mencet dulu aku, Bang. Sabarlah, Bang. Aku deras kalau tolong tolong jangan deras. Darah aku sekarat Bang. Darah aku sekarat Bang. Bang, darah aku sekarat. Jangan diras Bang. Gila reload speednya. Kenceng banget. Weh. Gila sih coy 3-0 ya guys ya. Skin SG 2 mata elang nih coy. Aku punya pantun guys, aku punya pantun guys. Pergi ke pasar bersama si galang cakep. Elite CS doang tapi nggak pakai skin SG 2 mata elang. Masuk. Gila sih. Itu langsung dijejein tuh guys ya. Langsung dijejein bagus tuh guys ya. Yo guys, damage merah lagi ya. Damage merah lagi. Aku udah gak damage-damage merah nih. Udah tadi doang di awal nih. Mana damage merahnya di TV? Damage merah yang kau janjikan itu. Damage merah. Ah, damage kuning pula. Ah, lagi musuhnya di situ sih. Emang apa sih gak boleh? Di selipan-selipan lempitan es kepal ini. Ah, mana lah. Kalau mau headshot itu harus sejajar musuh sejajar ya. Atau ya nggak di apa? Gitulah ya. Mending kita ngopi dulu ya. Ya. Gila guys, gue jadi semangat lagi guys. Apa perlu Bang Adi TV comeback lagi ke STM menggunakan skin SG 2 mata elang ini coy. Gue jadi semangat lagi main CS SG 2 Alo cuy. Padahal udah lama gue gak main SG 2 Alo. Dari kemarin mainnya AWM terus. Sini lah. Maju lu. Nih dia. Kok aku masuk ke dalam rumah coy tiba-tiba. Ah, buka. 1, 2, 3 buka. 1, 2, 3 buka. Jebak dia coy. Aku sudah menunggunya. Aku sudah menunggumu di balik es kepal itu. Ini 5-0 kayak mana nih musuhnya nggak ada perlawanan nih. Aduh, the real anak MJ nih orang nih cok. MJ mode jogging. Kemana lah kawan? Ayolah beri sedikit perlawanan kawan. Aku, kau pakai SG Reaper, aku pakai SG mata elang. Ah, masa SG Reapermu tak se OP. Tuh damage merah tuh, damage merah tuh. Damage merah tuh. Gila coy. Bisa begitu aimnya damage merah. Aduh cok, ini musuhnya gimana cok? Ya, gak tahu. Kosong cok, masih kita 7-0-in cok. Aduh, gimana guys? Gue bingung kali cok. Tapi kalau dia kalah pun ya ya udah guys. Gimana lagi ya kan? Kalau kalah ya terima lah. Tapi nanti kita beri apresiasi lah, kita beri hadiah guys, biar dia nggak sedih gitu ya kan kalah by one. Kita kasih diamond aja guys, kita isiin diamond. Cok. Gila. Meledak gitu kepalanya coy. Boya banget di sini guys ya. Gokil. 7-0 coy, pakai skin SG 2 mata elang. SG Reaper kalah guys dia coy. Kacau, SG Reaper udah nggak ada harga dirinya banget guys ya. SG 2 mata elang pemenangnya coy. Aduh. Beda guys. Nah, ini lah ya. Halo. Halo. Bro. Oh, makasih ya, bro. Udah mau buy one sama aku, bro. Satu kali aja, Kak? Iya, satu kali aja. Mau berapa kali? Apa-apa. Ya, makasih ya. Kita harus menjadi warga global yang sopan. Kita berterima kasih dan kita kirimkan diamond ke dia nih ya. Nah, ini kita
kita salin ID, kita masuk ke situs Aldi TV Voucher, kita berikan diamond dia ya, kita berikan yang 210 diamond lah ya. Nah nih, kita masukkan ID. Nah kita bayar ya. Oke, nih udah aku bayar tuh guys. Tuh, udah masuk coy. Pesanan diterima cepat sekali ya. Ya, semoga diamond ini bermanfaat buatmu ya, Bang ya. Bang Nal, nih kau spin lah SG2 mata lang. Nih kau buang aja nih shotgun busuk rapper ini ya. Udah nggak berguna itu. Yaudah guys, mungkin kita kontennya sampai segini dulu aja karena kita sudah borong skin SG2 mata elang ini. Kira-kira nilai dari kalian untuk skin SG2 mata elang ini berapa coy? Kalian nilai di kolom komentar di bawah. Kalau nilai bar dari Bang Aldi TV sih, ini nilainya 100 ya guys ya. Yaudah guys, mungkin kita kontennya sampai segini dulu aja. Gua Aldi Berbiasa, thank you for watching, thank you for watching, and peace out, see you next video.